Petugas gabungan melakukan pembongkaran sejumlah pos beratribut ormas di wilayah Jakarta Timur pada Rabu siang. Di wilayah ini tercatat ada sekitar 120 gardu ormas yang dilakukan pembongkaran atau dialihfungsikan. Penertiban ini dilakukan lantaran kerap terjadinya konflik antar ormas yang meresahkan warga. Pos gardu ini nantinya akan dialihkan menjadi posko yang dapat mengawasi kegiatan masyarakat.